Tahun 30-an Sidoarjo, Jawa Timur, harum pesona sekar gading ini terbilang inovatif. Kampung yang satu ini menjelma sebagai kampung edukasi. Tak hanya engklek, lukisan berupa permainan ular tangga hingga gobak sodor juga ada di sini. Permainan ini sengaja dibuat untuk mendorong anak beraktivitas fisik yang menyehatkan. Tak hanya itu, berbagai sudut juga diisi kreasi lukisan tiga dimensi siswa TK dan SD sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan. Upacara pembukaan dan penutupan Asian Games ke-18. Direktur Jenderal Cipta Karya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo memastikan SUGBK yang mulai direnovasi sejak Agustus 2016 sudah selesai semua dan dapat digunakan untuk pertandingan persahabatan Indonesia melawan Islandia. Saat ini, Stadion Utama Gelora Bung Karno memiliki tribun penonton dengan kapasitas 76.152 penonton berbentuk single seat. Sebanyak 73.479 kursi umum, sementara 132 untuk difabel, 1.705 untuk VIP, dan 221 untuk VVIP. Untuk media juga disediakan. Venue cabang olahraga atletik tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo hari ini bersamaan dengan pertandingan persahabatan antara Tim Nasional Indonesia melawan Islandia. Duel Timnas Indonesia melawan Islandia akan dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Islandia, laga ini merupakan penampilan kedua mereka di Indonesia. Pertengahan pekan ini Islandia menang 6-0 atas Indonesia Selection di Yogyakarta. When you were born into this world, Mom and Dad saw a dream fulfilled, dream come true, the answer to the pain.